Pemirsa, tawuran pelajar kembali terjadi di Sukabumi, Jawa Barat. Akibatnya, seorang siswa SMP terluka akibat dianiaya sekelompok pelajar SMP lainnya. Tawuran antar dua kelompok pelajar sekolah menengah pertama pecah di Jalan Insinyur Haji Juanda, Sukabumi, Jawa Barat. Dalam video yang viral di media sosial ini, sekelompok pelajar tiba-tiba menyerang pelajar lain. Warga yang geram pun langsung membubarkan aksi tawuran. Sontak para pelajar kocar-kacir usai dibubarkan. Menurut warga, tawuran pelajar ini sering terjadi. Ya, ada anak satu orang situ dipukulin sama anak-anak yang datang dari angkot. Cuma itu sih yang parahnya, mereka dari mana, Kang? SMP 12 kayaknya. SMP 12 sama Muhammadiyah. Akibat tawuran ini, seorang siswa mengalami luka-luka karena dianiaya. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan.